بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du Kita melanjutkan tafsir juz amma atau tafsir juz 30 <coughs> Dan sebelumnya kita alhamdulillah sudah menyelesaikan tafsir surat al-'Adiyat pada kesempatan kita kali ini kita masuk di surat yang baru yaitu tafsir surat Al-Zalzalah. Dan surat Al-Zalzalah merupakan surat Makkiyah. Surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Dan di surat Al Zalzalah ini, Allah Taala membicarakan tentang dahsyatnya hari kiamat. Bagaimana ketika hari kiamat terjadi, kemudian setelah itu, bagaimana setelah hari kiamat? Allah Taala berfirman Bismillahirrahmanirrahim, ida zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Wa arudu Dan bumi mengeluarkan semua isinya, semua kandungannya. Wa Dan orang-orang bertanya, ada apa dengan bumi ini? Yau idzin tuhaddithu Pada hari itu bumi akan mengabarkan kepada manusia tentang kabar-kabar yang disimpan oleh bumi. Bi anna rabbaka Karena sesungguhnya Tuhannya yaitu Tuhannya bumi itu telah memerintahkan mengizinkan kepada bumi untuk menyampaikan berita-berita Yauma idzi yasduru an-nas ashtatan a'malahum Pada hari itu manusia akan keluar dari kubur mereka dalam keadaan berkelompok-kelompok liyara'u a'malahum untuk ditampakkan kepada mereka tentang amal-amal mereka dan balasan terhadap amal mereka. Famayya'mal mithqala dzarratin khairan yarah Siapa yang mengamalkan kebaikan walaupun seberat zarrah atau biji sawi maka niscaya dia akan melihat balasannya. ya'mal Siapa <coughs> yang mengamalkan kejelekan walaupun kejelekan itu seberat biji zarrah biji sawi niscaya dia akan melihat balasannya. di dalam surat al zalzalah ini Allah telah mengabarkan kepada kita bagaimana bumi ketika terjadi hari kiamat di ayat ini Allah tidak membicarakan panjang lebar tentang dahsyatnya hari kiamat tetapi Allah hanya khusus menceritakan tentang bumi bagaimana bumi ke kejadian di bumi atau bumi itu terjadi ketika nanti hari kiamat itu terjadi Allah Ta'ala berfirman, zilatil ardu ketika bumi digoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat, bumi yang Allah ciptakan, yang sekarang kita injak ini, bumi itu ada lapisan. Bumi itu ada lapisan, Allah ciptakan bumi itu ada tujuh lapisan, sebagaimana Allah menciptakan langit tujuh lapisan. Namun perbedaan antara langit dan bumi kalau langit sering lapisan-lapisan yang tujuh itu Allah sebutkan sehingga sering kalau dalam Al-Quran itu langit itu diistilahkan dengan bentuk jamak jamak itu bentuk banyak khalaqas samawati wal ardo as samawati as samawat langit-langit atau sabah as samawatin tujuh langit tetapi kalau bumi tidak pernah Allah Allah sebutkan secara jamak, lafadznya banyak. Tetapi lafadz bumi itu mesti tunggal. Wasi yuhus sama wal ardoh. Kursi Allah seluas langit-langit dan bumi, bumi satu, sedangkan langit itu banyak. Tetapi ada sebuah ayat yang menjelaskan kepada kita bahwa bumi itu Allah ciptakan mislahun Allah tersebutkan bumi itu Allah ciptakan seperti langit. Allah menciptakan bumi seperti langit Maksudnya seperti langit dalam lapisan Jumlah lapisan Langit itu memiliki tujuh lapisan Demikian juga bumi memiliki tujuh lapisan Tetapi kenapa kok bumi itu jarang atau nggak pernah disebutkan oleh Allah lapisan-lapisan atau banyak bumi ini Tetapi yang kita dapatkan itu dalam hadis Rasulullah SAW yang sahih. Rasulullah mengatakan siapa man e, siapa yang mengambil minal ardi siapa yang mengambil satu jengkal tanah milik orang yaitu merampas tanpa hak min sabi maka dia nanti akan ditimpakan tujuh lapisan bumi yaitu siapa yang mencuri tanah satu jengkal maka nanti dari kiamat dia akan memikul satu jenggal itu tetapi dalamnya itu sampai tujuh lapisan Rasulullah SAW menyebutkan sampai sabai arodin tujuh bumi berarti menunjukkan bumi itu juga ada tujuh dalam hadis yang sahih disebutkan seperti itu cuma dalam Al-Quran nggak pernah kenapa kalau dalam Al-Quran itu bumi itu tidak Allah sebutkan lafad banyak tujuh langit tetapi Allah sebutkan bumi itu satu karena lapisan bumi itu nempel Para orang mengatakan walaupun langit itu memiliki tujuh lapisan, bumi juga memiliki tujuh lapisan, tapi lapisan bumi itu satu dengan yang kedua itu nempel. Nempel-nempel sehingga kalau kita lihat itu ada di luar, seakan-akan itu adalah satu benda. Satu, yaitu kalau kita lihat itu kayak kayak berlapis-lapis lah gitu, berlapis-lapis sehingga kalau kita lihat dari luar itu satu. Berbeda dengan lapisan langit. Antara langit pertama dan langit kedua itu ada jarak yang jauh sekali jaraknya itu. Dan setiap langit itu ada makhluk yang menghuni, ada makhluk yang tinggal di dalamnya. Demikian juga di setiap langit itu ada kabah, sebagai tempat kiblat bagi makhluk yang tinggal di setiap lapisan langit. Sedangkan bumi tidak, bumi itu nempel. Lapisan 1, 2, 3 itu saling tempel-tempelan sampai lapisan ketujuh, sehingga seakan-akan bumi itu satu. Tetapi Rasulullah SAW menyebutkan bahwa bumi itu juga ada sabai arodin, ada tujuh lapisan bumi. Dan bumi ini nanti ketika di hari kiamat itu akan diguncangkan sehingga akan bergerak bumi ini. Dan awalnya sebenarnya bumi itu bergerak. Bumi itu sebenarnya bergerak, cuma gerakan bumi itu ditahan sama Allah Ta'ala. Yaitu kita nggak merasakan. Kita itu tidak merasakan, kenapa? Kita nggak merasakan, kita tidak merasakan karena ada pasaknya. Karena bumi itu Allah berikan pasak-pasak, sehingga dengan pasak-pasak itu akhirnya bumi itu bisa diam, bisa kita tempati. Dan pasak-pasak yang Allah ciptakan sebagai uh, pasak bagi bumi, sehingga bumi itu tidak bergerak, itu adalah gunung-gunung yang Allah telah ciptakan. Sehingga gunung itu, gunung yang Allah telah ciptakan, itu seperti pasaknya bumi. Jika tidak ada gunung, maka bumi itu akan berputar cepat sekali. Makanya, nah, itu kenapa kok terjadi gempa seperti yang sekarang kita uh, dihebohkan, berita gempa yang ada di Cianjur. Gempa-gempa seperti itu terjadi, kenapa? Karena pergerakan lempangan-lempangan bumi. Jadi, bumi itu akan bergerak, bumi itu akan bergerak, tapi karena ada... Uh, karena ada gunung sehingga lempengan-lempengan itu itu ditahan gerakannya. Tetapi kalau uh, tidak ada gunung, niscaya akan terjadi cepat sekali pergerakannya. Maka manusia nggak akan bisa tinggal di bumi. Tidak akan bisa tinggal di bumi kalau seandainya tidak diberikan pasak sama Allah taala. Nanti ketika hari kiamat, pasaknya saja ditabrakkan. Satu gunung dengan gunung yang kedua ditabrakkan saking kerasnya sampai gunung yang satu nabrak gunung yang kedua saking kerasnya sampai menjadi debu yang berterbangan sebagaimana kita jelaskan menunjukkan akan dahsyatnya tabrakan antara gunung satu dengan gunung yang kedua akhirnya ketika pasaknya sudah ditabrakan sudah hilang setelah itu bumi itu akan bergerak bumi itu akan bergeser maka ketika bergeser orang itu sampai bingung mereka ketika bumi digoncangkan dari bawah. Dan kalau kita melihat ya pen, uh, bencana yang Allah turunkan, tsunami, longsor, gempa bumi, gunung meletus. Ini yang terjadi zaman sekarang itu nggak ada apa-apanya dengan nanti ketika terjadi hari kiamat. Kalau seandainya tsunami yang terjadi sampai bisa mematikan uh, ratusan, mungkin ribuan orang tsunami ini Demikian juga gempa yang ada di Cianjur 100 orang lebih meninggal dunia. Demikian juga gunung meletus, kemudian banjir dan yang lainnya sudah banyak korban itu. Dan rumah-rumah akhirnya ber, eh, berjatuhan, kemudian juga semua fasilitas fasilitas kota semuanya hancur. Dan itu hitungannya sangat cepat sekali, hitungannya detik. Hitungannya detik. Yaitu kalaupun lama pun sampai menit, tapi itu hitungannya detik. Gerakan bumi Ketika terjadi gempa, gerakan yang sangat cepat sekali, satu kota hancur. Bagaimana kalau seandainya gerakan itu atau pergeseran itu atau dihancurkannya itu selama berhari-hari? Akhirnya apa? Hancur semua, nanti di bumi itu hancur semua. Sehingga musibah-musibah alam yang sekarang kita rasakan, yang sekarang kita dengar itu tidak ada apa-apanya dengan nanti ketika terjadi hari kiamat. Oleh itu, alhamdulillah seorang muslim Orang-orang yang beriman, mereka tidak akan merasakan ngerinya hari kiamat. Kenapa? Saking ngerinya hari kiamat, maka orang-orang yang beriman, mereka dimatikan dulu. Mereka dimatikan dulu, sehingga nanti akan bertiup angin dari Syam, dan angin ini ketika berjalan, nanti akan mencabut nyawa setiap orang yang mukmin. Setiap orang yang hatinya punya keimanan, nanti akan dicabut dengan angin ini, sehingga orang-orang mukmin tidak akan melihat dahsyatnya hari kiamat. Tetapi akan melihat itu adalah orang-orang yang paling buruk manusia yang paling jelek yang Allah telah ciptakan yaitu orang-orang yang ketika hari kiamat datang dan mereka itu bisa menyaksikan dengan mata mereka Allah telah berfirman ingat ketika bumi digoncangkan dengan goncangan yang sedahsyat-dahsyatnya wa dan ketika bumi digoncangkan bumi itu akan mengeluarkan semua beban-beban yang dipikulnya yaitu semua isi-isi bumi itu semuanya nanti akan dikeluarkan apa isi-isi bumi yang nanti akan dikeluarkan ketika terjadi hari kiamat kata perolah katakan al ma minal mauta yaitu bumi itu nanti akan mengeluarkan semua orang-orang mati yang dikuburkan di dalamnya semuanya nanti akan dimuntahkan semuanya semuanya akan dikeluarkan semuanya ketika mereka nanti dibangkitkan dari kiamat. Dan sebagian ulama mengatakan askolah, jadi askol, askol itu beban. Jadi bumi itu di dalamnya itu ada beban. Bumi itu di dalamnya ada beban dan beban itu nanti akan dikeluarkan. Kata para ulama, bumi itu ketika sebelum datang hari kiamat, dia itu akan mengeluarkan semua harta yang disimpan di dalam bumi. Itu semuanya akan dikeluarkan semuanya untuk manusia. Sedangkan ketika hari kiamat ditegakkan, maka bumi itu akan mengeluarkan manusia-manusia yang di dalamnya. Jadi bumi itu sekarang menyimpan harta, dan bumi itu juga menyimpan manusia. Jasad-jasad manusia disimpan di dalam tanah, karena kita itu diciptakan dari tanah, minha kholakunakum. Dari tanah kami menciptakan kalian, wafiha nu'idukum, dan kepada tanah kami kembalikan kalian. Yaitu kita diciptakan dari tanah Setelah itu kita hidup Kemudian kita mati Mau matinya dikuburkan di Atau dibakar Atau dimakan binatang Semuanya akan kembali ke tanah Karena walaupun dibakar Menjadi abu Abu akan, e, akan masuk ke tanah juga Minha kholakunakum dari tanah kami ciptakan kalian Wafiha nuidukum ke tanah kami kembalikan kalian Waminha nukhrijukum tarotan ukhroh dan dari tanah juga kami keluarkan kalian yaitu kami keluarkan kalian, kami kembalikan penciptaan kalian. Sehingga manusia, manusia itu nanti akan di, di ditaruh di dalam bumi. Kita semuanya itu nanti akan dikembalikan ke bumi. Ketika terjadi hari kiamat, maka nanti bumi itu akan memuntahkan semua isinya. Yaitu semua jasad-jasad manusia yang tersimpan di dalamnya ketika hari kiamat ditegakkan sebelum hari kiamat ditegakkan sebelum hari kiamat ditegakkan seperti zaman sekarang sebelum hari kiamat ditegakkan maka semua harta yang disimpan sama bumi semuanya akan dikeluarkan sehingga bumi itu menyimpan gas gas akan dikeluarkan menyimpan batu bara batu bara akan dikeluarkan semuanya menyimpan emas emas pun akan dikeluarkan semuanya demikian juga menyimpan minyak bumi itu pun juga akan dikeluarkan semuanya sehingga nanti di akhir zaman itu Kita sudah melihat zaman kita Di akhir zaman Orang itu akan menikmati dunia Kenapa menikmati dunia? Karena semuanya harta itu keluarkan semuanya sama Allah Ta'ala Negara-negara miskin yang dulunya tidak punya apa-apa Setelah itu karena tambang minyak yang mereka dapatkan Setelah itu dikeluarkan Maka jadi negara yang kaya raya dan sesuai dengan apa yang disebutkan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena Rasulullah belum mengatakan ketika ditanya tentang tanda-tanda hari kiamat Rasul ketika ditanya sama malaikat Jibril Nabi Muhammad akhirnya ah. tolong kabarkan kepada saya kapan hari kiamat terjadi maka Rasulullah mengatakan mal uluh anha bi lama orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya yaitu semuanya sama-sama nggak -sama tahu setelah itu malaikat Jibril bertanya wahai Muhammad fa an amaratihah. Kalau tidak ada yang tahu tentang hari kiamat terjadi, tolong kabarkan tentang tanda-tandanya. Rasulullah menyebutkan dua tanda. Tanda yang pertama Rasulullah mengatakan antali dal amatu rabbataha. Ketika seorang wanita, budak perempuan melahirkan anak tuannya. Melahirkan anak sebagai tuannya. Itu kapan itu? Ketika terjadi banyak peperangan. Kemudian kedua, apa yang pentingnya kedua ini? Rasulullah mengatakan wa antaral hufatal uratal alata. Kamu akan melihat orang-orang yang telanjang Pakaiannya comang camping Dia berjalan gak di pakai sandal Dia keliling-keliling di jalan-jalan Ngemis-ngemis minta manusia Ya tak tahu bunian, Tapi mereka me Berlomba-lomba untuk membuat bangunan-bangunan yang besar-besar Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang uh, siapa mereka. Wa antarul hufatal uratal alata kamu melihat orang-orang yang pakai compang-camping, orang yang nggak pakai sandal, orang yang keliling di jalan-jalan minta sama orang, tetapi mereka itu berlomba-lomba bikin bangunan yang megah. Siapa mereka? Maka Abdullah bin Abbas mengatakan al Arab. Mereka itu orang-orang Arab. Mereka itu orang-orang Arab dan kejadiannya nyata. Kejadiannya nyata. Orang Arab itu kita kalau melihat Arab di de dekade tahun 70-an lah, 70-an lebih sedikit yaitu tahun-tahun segitulah ketika kilang-kilang minyak itu belum banyak ditemukan, negeri Arab itu negeri yang miskin. Combang-camping, mereka kebanyakan menjadi orang-orang Badui. Penunggang unta, penunggang kuda. Demikian juga mereka itu hidupnya di padang pasir, mereka orang-orang miskin. Bahkan kalau kita lihat foto-fotonya itu, silakan nanti lihat itu. Di media sosial banyak sekali foto-foto negara-negara Arab yang waktu itu masih dekati 70-an lah Itu negaranya itu miskin sekali mereka ini Bahkan di Saudi Arabia itu Kalau lihat ya Saudi Arabia Dengan Yaman Saudi Arabia dengan Yaman itu lebih kaya Yaman waktu itu Sehingga banyak orang-orang Yaman Yang datang ke Saudi Tetap warga negaranya Yaman Kenapa? Karena lebih kuat ekonominya Yaman daripada Saudi Tapi akhirnya Yaman hancur juga karena eh, politik Disebabkan karena demokrasi Saudi kuat Kenapa? Karena sistemnya kerajaan. Sistem kerajaan itu paling gak bisa dijajah. Kalau politik itu paling mudah dijajah itu paling mudah. Sekarang ketika kilang-kilang minyak itu ditemukan di Saudi, kemudian di negara teluk, kemudian di Emirat, Qatar, Dubai, akhirnya mereka menjadi negara-negara superpower dalam ekonomi. Mereka menjadi orang-orang kaya-kaya sekarang ini. Dan bangunan sekarang mereka bangunan megah-megah. Mereka bikin bangunan berlomba-lomba ketika Eropa hancur ekonominya. Sekarang Eropa jatuh dengan resesi ini hancur Eropa ini. Buahnya hancur Eropa. Amerika pun tumbang juga ekonominya. Dan ekonomi sekarang yang paling berkuasa itu adalah Timur Tengah. Sekarang Timur Tengah dan dari Piala Dunia saja orang melihat ketika diadakan di Qatar itu bagaimana orang-orang Qatar sangat kaya raya mereka ini sehingga mereka bisa menundukkan Eropa sehingga menunjukkan apa? Dan itu bangunan nanti besar-besar akan mereka bangun. Burj Khalifa sekarang menjadi bangunan terbesar, tertinggi di dunia. Itu pun nanti akan dikalahkan dengan Raja Walid bin Talal Akan membangun bangunan yang tingginya satu kilo. Kemudian itu pun nanti akan dikalahkan juga dengan Raja Salman atau Putra Mahkota yang akan bangun bangunan yang lebih tinggi lagi, lebih gila lagi bangunannya itu. Sampai dia akan membuat sebuah istana atau sebuah kota, kota kaca. Yang panjangnya berkilo-kilo Dan itu program-program Saudi Arabia luar biasa Sehingga menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Bumi itu nanti akan mengeluarkan semua isinya Jika di bumi itu masih ada harta Yang nanti akan diambil semua manusia Itu nanti akan dikeluarkan itu selalu menyebutkan Di antara tanda-tanda hari kiamat Nanti sungai Ifrat Sungai Ifrat Itu nanti akan mengering Sungai Ifrat itu akan mengering Ketika mengering Maka nanti akan memunculkan satu gunung emas gunung emas itu sudah ada padahal di Indonesia pun sudah ada gunung emas ini tetapi kalau ini gunung emas keluar dari air atau lautan atau sungai di mana orang bisa melihat langsung gunung emas itu dengan mata mereka setelah itu ketika gunung emas itu kelihatan dengan mata mereka akhirnya orang itu berebut untuk mengambil emas itu saya Rasulullah mengatakan setiap 100 orang yang berebut kalau ada 100 orang yang berebut maka 99 akan mati dan yang selamat cuma satu orang. Yaitu nanti apa? akan memperebutkan harta-harta yang besar-besar itu. Bahkan dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW beliau bersabda, ul ardu aflaza Bumi, Rasulullah mengatakan bumi nanti akan memuntahkan semua isi yang disimpan di dalam kandungannya. Jadi Semua kandungan, semua beban, semua harta nanti akan dikeluarkan. Semuanya, Bahkan Rasulullah mengatakan, bahkan nanti akan dikeluarkan emas, emas, dan perak seperti tiang-tiang besarnya. Kalau sekarang itu emas, itu takarannya itu pakai gram, nanti emas itu takarannya pakai gunung, emas itu takarannya pakai gunung, takarannya pakai tiang. Sehingga bangunan-bangunan itu nanti akan keluar dari e, emas, itu akan keluar seperti bangunan-bangunan. Bangunan-bangunan, dan itu nanti semakin banyak. itu apa? Di akhir zaman, di akhir zaman itu, orang itu nggak usah khawatir masalah duit. Duit itu akan berlimpah. Semuanya akan dikeluarkan semuanya sama Ta'ala. Orang mencari uang itu mudah di akhir zaman. Sampai Rasulullah mengatakan, La taqu musa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat, Hatta yakuna as'ad dan nas' bidunya al -luka bin luka tidak akan terjadi hari kiamat kecuali orang yang paling hina. Orang yang paling hina atau orang yang paling menikmati kenikmatan dunia adalah orang yang paling hina di antara mereka. Jadi orang yang paling hina adalah orang yang paling mendulang banyak harta nanti di hari kiamat. Yaitu dekat-dekat hari kiamat. Bahkan di hari kiamat itu sangat mudahnya orang mencari uang itu sampai wanita pun akan bekerja. Dan kita sudah melihat dengan pemandangan ini dengan mata kita. Zaman dulu yang bekerja itu laki-laki karena susahnya pekerjaan. Orang bekerja itu susah payah zaman dulu. Sehingga orang, -orang yang bekerja itu ya laki-laki. Bagian -laki. kalau orang-orang Mekah itu mereka dagang-dagang sampai keluar kota jauh sekali mereka. Demikian juga cocok tanam, apalagi zaman kita nenek moyang kita, kerjaan berat. Jadi kuli, bangunan, demikian juga kerjanya berat-berat zaman zaman nenek moyang kita. Sekarang kerjaan mudah sekali. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan tidak akan terjadi di kiamat sampai wanita-wanita itu akan bekerja untuk membantu suaminya. Yaitu membantu ekonomi suaminya. Bahkan wanita itu mudah sekali kerjaan gitu. Menurutkan apa? Di akhir zaman seperti ini kita itu nggak usah takut masalah harta. Mudah sekali orang mencari uang itu gampang. Uang yang haram ya gampang, uang yang halal ya gampang. Kenapa? Karena semuanya akan dikeluarkan semua. Semuanya akan dikeluarkan. Bahkan di negara-negara kaya, seperti di Emirat, Qatar, Dubai, negara-negara kaya-kaya, warga negara mereka itu lahir saja sudah mendapatkan simpanan uang banyak. Yaitu orang-orang pengangguran saja mereka digaji. Sampai hartanya itu sisa-sisa. Oleh itu kebiasaan sekarang orang-orang Timur Tengah itu, kebiasaan mereka itu beli ke bola. Klub-klub bola besar di, di Eropa. Kenapa? Karena Eropa sudah tumbang ekonominya. Demikian juga kebiasaan mereka itu Ternak itu bukan ternak-ternak binatang yang Memang itu untuk menghasilkan bukan Ternak binatang untuk mengeluarkan harta mereka Sehingga ternaknya itu mereka sudah singa Ternaknya itu binatang-binatang buas Kenapa? Saking bingungnya uangnya mau dibawa kemana? Saking bingung Sehingga sampai Rasulullah mengatakan nanti di antara tanda-tanda dari -tanda kiamat Orang itu keluar dengan emas Satu genggaman kedua tangan itu itu sampai keliling-keliling di jalan-jalan tidak ada orang yang menerima sodakoh mereka dan itu nanti semuanya akan dikeluarkan semua bumi itu semuanya akan mengeluarkan itu Rasulullah mengatakan nanti bumi itu akan memuntahkan semua isinya amsalal ustuwani bukan besar-besarnya emas dan perak yang dikeluarkan itu seperti satu tiang setelah itu Rasulullah mengatakan Fayaji ul nanti di hari kiamat orang yang membunuh orang yang membunuh karena berebut harta sampai akhirnya rela membunuh orang lain maka dia ketika datang dari kiamat dia mengatakan kepada harta fiha kotal tuh untuk ini yaitu untuk emas untuk perak untuk harta dunia untuk ini saya dulu itu membunuh orang qatiu orang dari kiamat orang yang memutuskan tali silaturahim rohim datang dari kiamat Ketika melihat harta, melihat uang, kemudian dia mengatakan, "Ini yang menjadikan saya dulu memutus tali silaturahim saya." Oh, bapak sama anak bisa bertengkar, antara saudara dengan saudara kandungnya bisa bertengkar, antara anak dengan ibunya bisa ribut karena harta, sehingga orang-orang yang memutuskan tali silaturahim datang dari kiamat. Ketika melihat uang, melihat harta, dia mengatakan, "Induk inilah, saya dulu itu memutus tali silaturahim saya." Orang yang mencuri datang di hari kiamat. Kemudian dia mengatakan, Untuk ini, untuk harta dunia ini, tangan saya sambil dipotong. Karena saya itu mencuri dan dipotong tangan saya. Setelah itu mereka berjuang untuk mengambil harta yang dia kumpulkan. Yang harta itu dia dapatkan dengan cara membunuh, yang dia dapatkan sampai dengan cara mencuri, sampai dengan cara memutus dari surat rahim, mereka ingin datang untuk diambil manfaatnya, tetapi rupanya harta itu sudah nggak ada manfaatnya, keagungan nimalia, sambil mereka mengatakan sungguh hartaku nggak bermanfaat sekarang, sehingga apa? jabatan nggak bermanfaat, halakah nisul kekuasaan saya. Kerajaan saya semuanya sudah hancur. Akhirnya, setelah itu dia menyesal. Gara-gara harta, saya dulu sampai akhirnya saya membunuh orang. Saya sampai dulu berbuat dosa dan maksiat. Akhirnya, setelah itu dia menyesal. Ketika hartanya tidak bisa memberikan manfaat kepada orang itu. firman wa ardu ketika bumi mengeluarkan semua isi yang dikandungnya. Dan itu seperti juga Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Inshiqaq ayat ketiga sampai keempat yang nanti akan kita kupas juga lebih panjang nanti di situ di surat Al-Inshiqaq Allah Ta'ala berfirman wa ardu muddad. ingat ketika bumi dibentangkan wa alqat wa dan bumi memuntahkan semua apa yang di dalamnya sampai akhirnya bumi itu kosong. Ketika sudah kosong baru akhirnya nanti bumi itu akan dihancurkan. Sehingga para ulama mengatakan nanti bumi itu akan dihancurkan ketika isi harta yang ada dalam bumi itu semuanya sudah dikeluarkan. Sudah dikeluarkan kenapa? Karena bumi itu diciptakan untuk manusia. Untuk kebahagiaan manusia di dunia. Sehingga semuanya akan dikeluarkan. Ketika sudah dikeluarkan semuanya baru akhirnya sudah tiba waktu untuk dihancurkan. Setelah itu nanti baru bumi itu dihancurkan. Ketika bumi itu dihancurkan maka bumi itu nanti akan memutahkan mayat-mayat atau orang-orang yang mati untuk dibangkitkan dari kubur mereka. Akhirnya ketika bumi itu bergoyang, digoncangkan, kemudian bumi itu membutuhkan semua isinya, manusia mengatakan Wa insanu Orang-orang mengatakan ini ada apa bumi ini? Maksudnya kata Imam Ghazali beliau mengatakan istan karo amroha. Orang-orang itu sampai bingung melihat bumi. Kenapa? Ba'da makanan orotan, sakinatan sabitatan di mana bumi sebelumnya itu tenang, adeng, anteng, kemudian bumi itu bisa digunakan untuk istirahat di atasnya. Wahia mustaqirun ala zohriha, manusia bisa berdiri di atasnya. Allah batil hal, akhirnya berbalik. Fasorat mutaharikatan mutoribatan akhirnya bumi itu bergetar, bumi itu bergerak. min ahamin amrilangi, makot aad dalah Akhirnya apa terjadilah apa yang Allah tetapkan, yaitu terjadi bencana. Terjadi bencana, gempa bumi yang dahsyat Sampai Rasulullah menyebutkan nanti akan terjadi Sampai gempa bumi yang besar di barat, di timur, dan di negeri Arab Besar sekali terjadi bencana itu Sampai akhirnya ketika terjadi bencana, tsunami datang, dan hancur-hancuran bumi ini Akhirnya nanti manusia itu bingung semuanya ketika melihat bumi seperti itu Kemudian selanjutnya Allah s.w.t. berfirman يَوْمَئِذٍ akbar أَخْبَارُهَا Di hari itu Yaitu ketika Bumi itu dihancurkan, orang-orang sampai bingung semuanya sampai mereka mengatakan malah ada apa dengan bumi kita sekarang ini? Yang dulunya tenang bisa kita tinggal di dalamnya sekarang bumi itu bergerak. Akhirnya Allah Taala mengatakan yauma izin tuhadithu akbar Di hari itu bumi itu akan mengabarkan dan menceritakan semua kabar-kabarnya disimpan. Maksudnya apa kabar-kabar yang disimpan itu? Kata Imam Mugasa beliau mengatakan tuhadithu bima amilal amiluna ala dhuhrisha. Bumi itu nanti akan menceritakan, melaporkan kepada Allah terhadap apa yang dikerjakan oleh manusia di atas bumi. Jadi manusia berbuat apa saja di atas bumi, bumi itu melihat semua itu. Bumi itu tahu semua yang dikerjakan oleh kita. Bumi itu tahu, cuma bumi belum diizinkan untuk bicara belum diizinkan. Nanti ketika datang hari kiamat baru diizinkan. Bumi terkadang itu nggak suka dengan dosa-dosa yang kita kerjakan, cuma belum diizinkan sama Allah Taala untuk ngamuk dan marah. Ketika Allah Taala izinkan sekali, akhirnya terjadilah gempa bumi. Ketika Allah izinkan sekali, terjadi tsunami. Ketika Allah izinkan sedikit, akhirnya gunung meletus, banjir bandang. Kenapa? Karena alam itu sudah muak. Bahasanya itu, bahasa kasarnya itu, alam itu sudah muak terhadap perbuatan masyarakat di atasnya. Yang kita itu tinggal di atas bumi kita itu bisa nyaman tinggal di atas bumi tetapi kita menumpahkan bumi dengan dosa dan maksiat kalau menumpahkan bumi dengan sampah-sampah itu masih mending dengan sampah walaupun itu bumi itu marah dengan itu tetapi yang paling parah itu ketika bumi itu dikotori manusia dengan dosa dan maksiat sehingga bumi itu menjadi kotor dan bumi itu marah cuma Allah tidak izin Allah tidak mengizinkan ketika Allah mengizinkan sedikit maka nanti akan terjadi musibah alam Sampai Allah itu kalau dulu menurunkan Hajar Aswad Sampai sekarang itu dinamakan dengan Hajar Aswad Hajar Aswad itu Itu merupakan batu dari surga Sehingga diteliti sama para ilmuwan Pernah ilmuwan itu meneliti Hajar Aswad Dan dalam penelitian itu membuktikan bahwa Hajar Aswad itu bukan partikel bumi Di bumi nggak ada partikel-partikel Hajar Aswad itu nggak ada Sehingga mereka mengatakan ini partikel langit sehingga hasil penelitian mereka mengatakan bahwa Hajar Aswad itu bukan dari bumi Tetapi itu turun dari langit Kalau dalam agama kita jelas Rasulullah menyebutkan Hajar Aswad itu Itu adalah batu dari surga Yang Allah turunkan dulu warnanya putih Warnanya putih Tapi akhirnya menjadi hitam kelam karena dosa manusia Setiap manusia berbuat dosa dicantumkan satu titik Di dalam Hajar Aswad Akhirnya menjadi hitam kelam apa yang membuat hitam itu? Yang membuat hitam itu karena dosa-dosa masyarakat sebagai bumi itu sudah nggak suka dengan dosa yang kita kerjakan. Maka terkadang musibah alam itu kita sendiri yang ber, yaitu kita sendiri yang mengundang. Kita yang mengundang musibah alam. Duharul fasa, fil barri wal bima aidin nas. nampak kerusakan di langit dan di bumi. Kenapa? Karena ulah tangan manusia. Manusia yang merusak. Manusia yang merusak. Kalau sudah bumi itu marah, maka bumi itu kalau marah itu mengerikan bumi itu malah itu mengerikan maka itu ketika datang musibah alam tidak bisa musibah alam itu kita kita lawan dengan logika kita lawan dengan kekuatan kita tidak bisa musibah alam itu kita lawan dengan bertobat kepada Allah Taala kita kembali kepada Allah Taala maka itu nanti ketika bumi itu dia itu mengetahui semua apa yang kita kerjakan yang dikasih oleh semua manusia di atasnya itu maka akhirnya bumi itu menyimpan banyak cerita bumi itu menyimpan banyak uh, berita yang nanti cerita-cerita, berita-berita dari kejadian-kejadian perbuatan manusia itu nanti akan dilaporkan ketika di hari kiamat. Sehingga di hari kiamat itu semuanya nanti akan berbicara. Bumi akan berbicara, batu akan berbicara, pohon akan bicara. Demikian juga semua yang di sekitar kita itu semuanya nanti akan berbicara di hari kiamat. Akhirnya ketika bumi itu ikut berbicara, akhirnya manusia itu terheran-heran. Sampai orang itu bingung. Ya itu bingung, kenapa kok bumi itu bisa berbicara? Kenapa? Karena rupanya bumi itu mereka itu bisa menyimpan informasi. Bumi itu banyak sekali cerita yang mau diceritakan. Seperti ibaratnya kita itu mendapatkan sebuah kabar, tapi kita nggak boleh menceritakan kabar itu. Terkadang kita itu nggak kuat sampai akhirnya diizinkan, maka nanti semua kabar itu akan dikeluarkan semuanya. <tuh> Demikian juga nanti bumi itu seperti itu. Rasulullah s.a.w. dalam sebuah hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Tirmidzi belum mengatakan hadisun hasanun sohihun. Hadis ini adalah hadis yang hasan dan sohih. Yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau bercerita. Qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadzal ayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah membaca ayat ini. Membaca yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan mengabarkan semua kabar-kabarnya. Qala <tuh> maka Rasul bertanya atau nama akbaruha. Apakah kalian tahu <coughs> kabar yang dibawa atau yang disimpan sama bumi itu apa? Kalau maka para sahabat mengatakan Allah wa rasuluhu alam Allah dan Rasulnya yang lebih tahu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW beliau mengatakan fa inna akbaruha antasyada ala kulli abdin wa amatin bima amila ala Akbar kabar-kabar yang nanti akan diceritakan sama bumi itu adalah bumi itu menjadi saksi. Dia nanti akan bersaksi di hadapan Allah terhadap semua orang terhadap apa yang diamalkan di atasnya, yaitu di atas bumi. Bumi itu semuanya merekam, bumi itu semuanya melihat dan itu nanti akan diceritakan. Antakula nanti bumi akan mengatakan di hari kiamat, Amila Gaza wa Gaza. Tuanku, hambaMu ini yang ini dia berbuat ini, berbuat ini, berbuat ini. Yaumakaza wa kaza pada hari ini pada jam sekian di tempat ini berbuat ini dan ini. Fahadhihi akhbaruha dan inilah kabar-kabar yang nanti akan diceritakan oleh bumi. Dan rupanya nanti di hari kiamat itu akan menjadi saksi tentang kita itu bukan hanya bumi, banyak semua yang ada di sekitar kita itu semuanya nanti akan menjadi saksi. Hatta termasuk diri kita. Termasuk diri kita sendiri. Sampai Allah Ta'ala menyebutkan al-yauma Naktimu ala afwahim yaitu uh, kami uh, menutup mulut mereka. Wa tukallimun aydihim dan yang akan berbicara dengan kami adalah tangan mereka. Wa tasyhadu arjuluhum bima kaanu yaktsibun dan kaki-kaki itu akan menjadi saksi terhadap perbuatan mereka. Demikian juga Allah Ta'ala mengatakan wa qalu li juldihim lima syahidtum alaina. Orang-orang bertanya kepada kulitnya Lima alina, kulitku, kenapa kamu menjadi saksi untuk diri kita Kalau maka kulitnya mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kami berbicara dan Allah bisa menjadikan semua itu bisa bicara sehingga nanti akan semuanya akan bicara semuanya nanti akan bicara Semu siapa yang dia itu berbuat kebaikan dan disaksikan oleh alam semesta ini maka nanti semua yang menyaksikan itu akan menjadi saksi dari kiamat oleh itu kenapa Rasulullah bicarakan tentang azan Orang yang azan di antara keutamaan azan itu Siapa yang azan Kemudian dia membaca asyhadu al, uh, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai selesai Maka Rasulullah mengatakan Tidaklah mendengar suara azan ini Manusia, jin, binatang, pohon, batu Kecuali semuanya akan menjadi saksi bagi orang itu itu apa? Siapa yang berbuat kebaikan dan dia itu dilihat, didengar sama makhluk yang ada di sekitarnya, maka nanti semuanya itu nanti akan menceritakan Semuanya itu nanti akan menjadi saksi di hari kiamat Yang nanti Allah akan sampaikan nanti Makhluk itu akan menyampaikan di hadapan Allah Ta'ala Demikian juga siapa yang berbuat dosa dan maksiat Maka bumi, pohon, batu Demikian juga apa yang di sekitar kita Itu nanti akan menyampaikan dosa-dosa kita di hadapan Allah Ta'ala Nah itu terkadang kita itu berbuat kebaikan Kita itu berbuat kebaikan, kita itu butuh saksi kita itu butuh saksi Walaupun saksinya bukan orang Karena kalau saksinya orang itu Kita itu nanti akan jatuh ria Kita minta dipuji oleh mulutnya orang Tapi terkadang saksi kita itu apa? Batu Saksi kita itu tembok Saksi kita itu adalah kulit kita sendiri Saksi kita itu adalah kertas Dari Al-Quran Saksi kita itu adalah HP Yang kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Ta'ala Itu nanti akan menjadi saksi Semuanya kan bicara di hadapan Allah Ta'ala Dan kita butuh mereka kita butuh orang-orang yang akan menjadi saksi akan kebaikan kita Nabi dan Rasul saja butuh apalagi kita Apalagi kita Nabi dan Rasul saja butuh Yaitu Nabi dan Rasul itu sampai mereka itu Nanti butuh saksi-saksi ini Yang akan menyaksikan akan e, kebaikan mereka Sampai nanti semua Nabi dan Rasul itu ditanya Ditanya apakah mereka itu sudah menyampaikan Apakah mereka itu sudah menyampaikan Mereka mengatakan sudah Tuhanku, sudah saya sampaikan Semua e, Kerasulan yang diwayukan kepada saya setelah itu mereka ditanya saksinya mana? Maka yang akan menjadi saksi umatnya mereka, yang akan menjadi adalah benda-benda uh, yang ada sekitar mereka. Kalau seandainya tidak ada manusia yang beriman kepada mereka, maka nanti akan menjadi saksi adalah umatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Antum syuhada Allah fil ardi. Kalian adalah saksi-saksi bagi saksi-saksi uh, Allah di muka bumi ini. Sehingga menunjukkan menunjukkan bahwa intinya kita itu berbuat kebaikan, kita itu butuh saksi. Karena nanti Allah akan mempertanyakan, maka itu kenapa kok ada pencatat amal? Allah itu kalau ingin menetapkan si A itu bolim, si A itu baik, si A itu penghuni surga, si A itu pun neraka jahanam, Allah itu bisa, karena Allah tahu. Tapi Allah nggak ingin seperti itu. Allah ingin mendatangkan saksi-saksi, supaya apa? Ketika Allah putuskan orang ini di neraka jahanam, orang itu sadar. Dan orang itu tidak mungkin mendebat lagi di hadapan Allah Ta'ala. Li'alla yakuna linnasi allahi hujatun ba'dar rasul. Kenapa sampai Allah itu ngutus Nabi dan Rasul untuk menegakkan hujah kepada manusia? Kenapa kok sampai kitab suci diturunkan? Sampai akhirnya ada dai, ada ustadz yang menyampaikan, kemudian ada uh, kitab suci dan yang lainnya supaya tidak ada hujah, tidak ada alasan manusia ketika dari kiamat, ketika dia diseret ke neraka jahanam sampai akhirnya materi dari Tuhanku kan saya belum dapat ilmunya. Maka kita katakan sudah sampai semua ilmunya kepada kalian. Mereka setelah itu menyadari, ya memang datang kepada kita seorang nabi, tapi kita dulu nggak beriman. Nah itu ketika orang-orang masuk neraka jahannam ditanya sama penjaganya dalam az Zumar. Orang-orang yang kafir, mereka diseret ke neraka jahanam, rombongan-rombongan digiring mereka ke neraka jahanam. Hatta idza sampai ketika mereka sudah sampai di pintu neraka. futhihat abu-abuha, futhihat abu-abuha dibukakan pintu-pintunya. Waqala lahum khazanatuha Penjaga neraka bertanya Alam yaktikum rasulun minkum Bukankah setelah datang kepada kalian seorang rasul Dari kalian Ya alaikum ayatu rabbikum Yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Allah Wa yung durunakum liqa haza Dan memberikan peringatan kepada kalian tentang hari ini Yaitu hari kiamat Qalu bala Apa kata mereka? Benar Memang datang kepada kita seorang Nabi dan Rasul Cuma kita itu nggak beriman waktu itu Walakin haqqat uh, Memang azab itu nanti akan dijatuhkan kepada orang-orang kafir abu uh, Setelah itu diperintahkan mereka untuk masuk ke dalamnya Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya Kita itu nanti kalau manusia difonis sama Allah masuk neraka jahannam Orang itu tidak punya alasan lagi Memang ketika nanti dari kiamat Orang itu banyak ngomong dia itu banyak mengajukan alasan di hadapan Allah Taala. Tapi Allah Taala mengatakan Al ala Afwahim hari dimana mulut mereka akan kami tutup sehingga mulut sudah tidak boleh ngomong lagi. Jangan mulut nggak boleh ngomong. Tapi siapa yang ngomong? Yang ngomong adalah tangannya, yang ngomong adalah dagingnya, yang ngomong adalah tulangnya, kulitnya, yang ngomong adalah batu, yang ngomong adalah manusia yang lain. Itu nanti akan menjadi saksi terhadap kebaikan kita. Maka itu, kalaupun kita baik, kita itu butuh saksi. Demikian juga, kalau kita berbuat dosa dan maksiat, pasti nanti akan ada yang menyaksikan kita. Di antara yang nanti akan menyaksikan kita itu adalah bumi. Maka itu, Allah telah mengatakan, izin "Di hari itu, bumi akan mengabarkan semua kabar-kabarnya." Yaitu, apa informasi-informasi yang dimiliki sama bumi terhadap perbuatan manusia ketika manusia itu, dia itu berbuat apa yang ada di atasnya, berbuat di atasnya bumi. Kenapa kok bumi itu menyampaikan? Kenapa? Karena Allah sudah memberikan izin. Allah sudah memberikan izin. Bi anna rabbaka laha. Karena Allah sudah mengizinkan kepada bumi untuk bicara. Akhirnya di waktu itu, bumi itu nanti akan menyampaikan semua yang diketahui sama bumi terhadap perbuatan manusia nanti di hari kiamat. Ya, dan dulu. Ya, kita lanjutkan. <tuh> Allah telah berfirman setelah menjelaskan tentang hari kiamat, dan ketika terjadi hari kiamat nanti, bumi akan berbicara, menceritakan semua perbuatan manusia yang dikerjakan di atas bumi. Walaupun mereka bisa menyimpan dari pandangan mata orang, mereka bisa merahasiakan dari eh, informasi manusia. Tetapi mereka tidak bisa menyembunyikan amal mereka dari bumi, dari pohon, dari batu yang akan melihat mereka. Dan itu semuanya nanti akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Taala. Kemudian setelah itu Allah Taala berfirman, Yawma idhi nasu' ashtatan." Pada hari itu nanti manusia akan keluar dari bumi ashtatan. Dalam kondisi mereka ashtatan Yaitu ashtatan itu anwa anwa asnafan Mereka bermacam-macam dan bergolongan-golongan wa wasaidin Ada golongan yang bahagia Ada juga nanti golongan yang sengsara Makmurin bihi ilal jannati Ada juga golongan yang diperintahkan untuk menuju ke surga ada juga nanti golongan-golongan yang diperintahkan untuk menuju ke neraka jahanam. Tapi kapan ini? Yaitu mereka itu akan dikelompokkan sesuai dengan amal masing-masing. Ketika mereka sudah proses terakhir. Mereka itu nanti akan dikelompokkan ketika mereka sudah proses terakhir. Tinggal nanti mereka masuk surga atau masuk neraka jahanam. Itu nanti mereka akan dikelompok-kelompokkan sesuai dengan amal mereka masing-masing dan mereka nanti akan berkumpul. Bahkan nanti orang masuk surga atau masuk neraka janam itu pun nanti rombongan-rombongan sesuai dengan orang-orang yang amalannya sama. Sehingga tidak orang itu tidak masuk surga sendirian, orang tidak masuk neraka janam sendirian, tetapi orang itu masuk surga masuk neraka janam sesuai dengan uh, dia itu akan berkumpul dengan orang-orang uh, yang sesuai dengan amal orang itu. Jadi tingkatannya sama. Orang yang letengnya itu iman kalau dia mukmin imannya sekian, maka orang-orang yang imannya segitu itu nanti semuanya akan berkumpul. Setelah itu nanti mereka masuk surga bareng-bareng. Sesuai dengan tingkatan iman mereka masing-masing. Nah itu kalau kita memperhatikan di dalam as surat az zumar, mereka itu sampai suratnya dinamakan dengan az zumar. Zumar itu jamak dari zumroh. Zumroh itu golongan, bergolong-golongan. Orang yang bertakwa kepada Tuhannya itu nanti akan digiring menuju surga rombongan. Demikian juga orang-orang kafir juga akan digiring menuju neraka jahanam rombongan juga. Berarti orang yang mukmin itu rombongan masuk surga, orang yang kafir rombongan juga masuk ke neraka jahanam. Rasulullah SAW menyebutkan rombongan pertama awalu zumrotin Rasulullah mengatakan zumroh rombongan pertama yang akan masuk surga wujuhuhum kasyamsi wajah mereka bersinar terang seperti matahari jadi orang-orang yang nettingnya sama tingkat amalnya sama maka mereka satu kelompok setelah itu dimasukkan surga setelah itu nanti tingkatan yang kedua orang-orang yang dia itu wajahnya seperti bulan ketika purnama setelah itu di setelahnya seperti bulan ketika sudah mulai purnama itu sudah mulai hilang Terus terus sampai menjadi bintang yang paling besar sampai akhirnya bintang yang paling kecil terus sesuai dengan tingkatan mereka masing-masing. Demikian juga orang masuk neraka janam itu nanti bertingkat-tingkat orang yang paling kufurnya paling parah dulu itu biasanya pencetus kekafiran orang-orang yang mencetuskan itu nanti dimasukkan neraka janam dulu. Setelah itu nanti pengikutnya 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 orang yang ikut-ikutan terus itu sesuai dengan tingkatan mereka masing-masing. Sehingga apa? Nanti orang itu masuk neraka jahanam, demikian juga masuk surga itu mereka itu ashtatan. Mereka itu nanti bergolong-golongan. Mereka itu akan dikumpulkan sesuai dengan kumpulan mereka. Maka dari itu, kita itu akan dikumpulkan dengan orang yang sama dengan kita, baik di dunia maupun di hari, di hari kiamat. Kita itu akan dikumpulkan. Manusia itu, karakter mereka itu berkumpul. Kita bukan orang yang hidup sendirian, karena kita itu harus berkumpul. Karena kita itu manusia, kita itu akan berkumpul dan orang itu akan berkumpul dengan sejenisnya. Kalau dia itu orang baik di dunia, maka di dunia itu akan ketemunya orang-orang baik. Dan orang-orang baik itu nanti akan menjadi teman-teman dia ketika dia itu masuk surga. Maka itu kalau kita itu ingin mengecek seseorang, kita itu nggak usah capek-capek mengenali orang itu. Tinggal kita lihat saja teman duduknya siapa. Almaru ala dini khalili. Seseorang itu agamanya mengikuti teman paling akrabnya dia fal yang dur ahaduhu man, man maka kalau kita melihat seseorang itu tinggal kita lihat saja teman dia itu siapa teman dia itu siapa kenapa? karena tidak mungkin orang yang baik dia itu menjadi teman akrab teman akrab ini bukan cuma sekedar teman duduk teman akrab yang menjadi curahan hati kecuali orang yang baik sama yang yang sama-sama baik tidak mungkin orang yang jahat kumpul dengan orang yang baik itu nggak mungkin kalau cuma kumpul duduk bisa kita itu cuma sekedar kenal karena kita itu satu kelas bisa tetapi kita tidak mungkin menjadi teman akrab sahabat karib nggak bisa siapa sahabat karib kita kita orang yang karakternya sama demikian juga wanita-wanita yang baik mesti akan dijodohkan dengan laki-laki yang baik sama derajatnya itu sama Kalaupun rupanya kodolullah ya, kodolullah ya misalkan ya, kita itu punya istri atau kita punya suami, kok derajat iman itu nggak sama? Atau kita punya anak misalkan kok derajat iman kita itu nggak sama dengan anak kita. Maka nanti di surga sebagai ya pelipur lara kita. Maka nanti kita itu akan dikumpulkan dengan keluarga kita. Kumpul dengan istri kita, kumpul dengan anak kita. Walaupun mereka itu imannya nggak setingkat kita. Tapi nanti akan dikumpulkan. Maka itu Allah terberfirman. Orang-orang yang beriman. Dan keimanan mereka itu diikuti sama anak keturunan mereka Anak-anaknya sama beriman juga Cuma tingkatannya nggak sama dengan bapaknya Al-haqun nabi Maka orang tuanya, anaknya akan dikumpulkan bersama orang tuanya Wa min Dan kami tidak akan mengurangi amal orang tuanya Jadi anaknya mengikuti orang tua Jadi nanti kalau keluarga ya Kita bapak dan anak, orang tua sama anak Nanti di surga itu mau kemana mereka tinggalnya mau oh, di mana itu kumpulnya itu maka kumpulnya di tempat yang paling tinggi jika tempat yang paling tinggi itu rupanya bapaknya karena bapaknya itu paling soleh anaknya rupanya nggak sesoleh bapaknya maka nanti anaknya akan dinaikkan derajatnya kumpulkan bersama orang tua sebagai pelipur laranya sebagai penyucuk matanya kalau kode Allah kok yang tinggi itu malah anaknya anaknya itu tinggi sekali derajat surganya sedangkan bapaknya ibunya biasa maka nanti anaknya bisa memberikan syafaat kepada orang tua sampai akhirnya nanti orang tua diangkat derajatnya. Kenapa? Karena syafaat anaknya. Maka itu wama amal min kami tidak akan mengurangi pahala orang tuanya. Gara-gara anaknya itu imannya rendah, akhirnya orang tuanya dikalahkan, enggak. Tetapi nanti anaknya itu akan dinaikkan derajatnya. Demikian juga bahwa kita nanti akan kumpul dengan orang-orang yang paling kita cintai. Nah itu kenapa kok Nabi dan Rasul ya, Nabi Muhammad itu istri beliau Istri beliau itu wanita pilihan, enggak semua wanita itu bisa nikah sama Rasulullah itu enggak mudah. Jangan dikira orang menikah dengan uh, Rasulullah itu mudah, menikah dengan orang soleh itu enggak mudah. Rasulullah itu sampai ketika ya menikah itu sampai Rasulullah ingin menceraikan semua istri beliau. Sampai heboh beritanya itu heboh sekali, sampai orang bingung semua. Sampai para sahabat itu semuanya kumpul di depan rumahnya Rasulullah, tapi tidak ada seorang pun yang diizinkan masuk. Tiba-tiba datang Abu Bakar. Enggak ngomong dengan para sahabat yang ada di depan pintu Rasulullah, enggak ngomong tapi langsung minta izin ketika yang minta izin Abu Bakar disuruh masuk. Abu Bakar masuk, Rasulullah duduk di sini, semua istrinya duduk di depannya Rasulullah itu. Akhirnya Abu Bakar duduk sebelahnya Rasulullah. Kemudian tanya, "Wahai Rasulullah, ada apa? Berita-berita seperti ini muncul ya Rasulullah." Maka Rasulullah kepada Abu Bakar, "Coba lihat kamu ini. Ini istri, istri saya itu minta sama saya nafkah yang saya enggak punya." Akhirnya Rasulullah marah mukanya merah. Setelah itu tiba-tiba datang Umar bin Khattab. Kemudian minta izin. Setelah itu diizinkan. Setelah itu tanya, Wahai Rasulullah ada apa? Maka jelaskan, Wahai Umar, istri-istriku minta sama saya nafkah yang saya enggak punya. Akhirnya Umar marah. Sampai akhirnya melihat Rasul itu marah itu. Umar marah juga melihat putrinya Hafsah. Kalau Abu Bakar melihat putrinya yaitu uh, Aisyah. Setelah itu uh, Umar waktu itu mengatakan, saya akan meredamkan kemarahan Rasulullah dengan saya ajak canda. Setelah itu adalah obrolan-obrolan Sampai Rasulullah akhirnya mulai tertawa Rasulullah itu. Setelah itu Rasulullah mengatakan kepada uh, Abu Bakar dan Umar mengatakan kepada putrinya. Setelah itu mereka wanita-wanita istrinya Rasulullah semuanya bertobat. Sudah saya sekarang kami bertobat. Kami tidak akan minta lagi kepada Rasulullah nafkah yang beliau tidak punya. Kenapa? Karena tidak mudah menjadi istrinya Rasulullah itu nggak mudah. Kenapa? Karena sampai Rasulullah itu diperintahkan oleh Muhammad ya Rasulullah. Kalau azwajika in jika naturid naturit hayata dunia Katakan kepada istri-istri kamu Muhammad Kalau seandainya mereka itu nikah sama kamu Pengen dunia Katakan sama mereka Yaitu katakan Silahkan kamu minta sama saya dunia Tak kasih setelah itu selesai kita Tetapi kalau kamu itu pengen sama uh, Nikah sama saya itu Pengennya Allah dan Rasulnya Maka silahkan Sehingga tidak mudah Sampai terkadang Rasulullah itu Istrinya Rasulullah mengatakan Terkadang kami itu Tiga kali melihat bulan sabit berarti dua bulan berturut-turut, kami itu tidak memiliki makanan yang kita makan. Berarti bahwa tidak mudah, orang menikah dengan orang yang soleh itu tidak mudah. Kenapa? Karena orang soleh itu arahannya dunia, surga, bukan dunia. Sehingga orang yang soleh, orang yang tingkatan imannya tinggi pasti akan dijodohkan dengan seseorang yang sama. Nah, itu kenapa kok istrinya Rasulullah itu istri di dunia dan istri di hari kiamat. Sehingga ketika Rasulullah meninggal dunia, Aisyah ketika Rasulullah meninggal itu masih muda, tapi tidak ada seorang pun yang boleh menikahi. Kenapa semua istrinya Rasulullah di dunia mereka itu adalah istrinya Rasulullah nanti di surga. Demikian juga bahwa kita ketika kita punya istri itu dijodohkan dengan istri yang sama. Kalau seandainya misalkan lo kok istrinya itu solehah sedangkan suaminya itu ya rusaklah itu. Pasti nanti akan ada titik temunya sehingga mereka itu nanti satu. Kenapa? Karena tidak mungkin orang yang mukmin dinikahkan dengan orang yang dia itu tidak menjaga harga diri mereka. Tidak mesti mereka itu kafir, tidak mesti mereka itu mukmin yang sama. Tapi yang penting apa? Dalam masalah harga diri itu mereka itu sama. Nah itu Allah telah mengatakan azaniyatu wazani. Yaitu wanita azaniyatu azaniyatu az layan illa zanin musyrik. Wanita pezina tidak akan ada yang menikahi dia kecuali laki-laki pezina yang sama atau laki-laki yang musyrik. Dan wanita itu diharamkan bagi orang-orang yang beriman Yaitu maksudnya bahwa kita itu nanti akan dikumpulkan dengan Orang-orang yang sama dengan kita Setelah itu terakhir Allah Ta'ala mengatakan Di ayat berikutnya <tuh> Supaya Allah tampakkan kepada mereka tentang amal-amal mereka Fama ya'mal khairan yarah Siapa yang berbuat kebaikan Walaupun cuma sebesar satu dharrah Dia akan melihat balasannya Siapa yang mengamalkan kejelekan Walaupun cuma satu dharrah Dia pun juga akan melihat balasannya Ada sebuah riwayat Rasulullah di oleh Bukhari Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Beliau bercerita Rasulullah SAW Beliau bersabda al Kuda Kuda, kuda itu kayak kendaraan Berarti kita, kita, itu punya kendaraan. Kendaraan atau kuda itu ada tiga macam. Kuda itu ada tiga macam. Liro julin ajurun. Yang pertama kuda atau kendaraan bagi seseorang sebagai pahala. Yaitu kudanya kendaraan itu sebagai pahala bagi orang itu yang punya. Waliro julin sitrun. Dan kuda itu bisa menjadi siter penutup tabir bagi pemiliknya. Waala rojulin wizrun. Demikian juga terkadang ada kuda yang sebagai dosa bagi pemiliknya. Jadi kendaraan itu yang kita miliki itu ada tiga. Kendaraan yang kita miliki itu ada tiga. Kendaraan yang menjadi pahala bagi pemiliknya, kendaraan yang menjadi penutup bagi pemiliknya, dan kendaraan yang menjadi dosa bagi pemiliknya. Setelah itu Rasulullah menjelaskan, فَأَمَّا لَهُ عَجُرٌ. Sedangkan orang yang dia itu akan mendapatkan pahala atau kuda yang menjadi pahala bagi pemiliknya, فَرَجُلٌ رَبَطُهَا Orang yang punya kuda, tetapi kudanya itu digunakan untuk berjihad di jalan Allah Ta'ala sehingga kuda itu dirawat sama dia nggak diwakafkan nggak tapi kuda itu dirawat tapi dimanfaatkan untuk berjihad sampai akhirnya kuda itu makan dikasih makan dikasih minum kemudian sampai kanat asaruhah wa lahu apa kata Rasulullah maka kotoran kuda itu, kotoran kencingnya kuda itu semuanya dicatat sebagai kebaikan bagi pemiliknya. Walau anda hamarot bin Nahrin, kalau seandainya kuda itu melewati e, sungai, fasharibat minhu, kemudian minum dari sungai itu, walam karena dari maka itu sebagai kebaikan bagi pemiliknya. Jadi yang pertama, kalau kita punya kendaraan, kendaraan kita rawat, tapi manfaatnya kita gunakan untuk membela agama Allah Taala maka itu sebagai pahala bagi pemiliknya. Kemudian yang kedua, kendaraan yang kedua, warojulon robatoha orang yang punya kendaraan punya kuda tujuannya untuk memperkaya diri. Saya ingin jadi orang kaya dan saya supaya tidak ngemis-ngemis sama orang supaya saya nggak hina di mata orang. Walamnya sahak Allah dan dia tidak pernah lupa dengan haknya Allah yaitu apa? Dia punya kendaraan, ya dia tunaikan haknya Allah. Kalau memang ada zakatnya, atau memang dia itu gunakan untuk manfaat orang, atau yang lainnya, dia itu tunaikan hak Allah Ta'ala. Tetapi apa? Dia niatnya bukan untuk membela agama Allah Ta'ala dengan kendaraan yang dia miliki. Bukan. Itu untuk dirinya. Tetapi dia tidak pernah lupa dengan haknya Allah Ta'ala. Fahiyalahu sitrun. Maka itu kendaraan itu akan menjadi penutup. Eh, bagi pemiliknya. Warujurun robatoha wanawaan orang yang punya kendaraan punya kuda tetapi niatnya untuk sombong, congkak dan merasa paling hebat di mata orang. ala wizrun maka dia akan memiliki dosa terhadap kendaraan yang dia miliki. Fasuila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil humur. Setelah itu Rasulullah ditanya tentang keledai. Rasulullah menjelaskan kuda. Kuda itu ibaratnya kayak kendaraan paling mewah zaman sekarang. Kalau zaman dulu itu kuda, ya sama sekarang itu kendaraan paling mewah itu apa? Fakola kemudian Rasulullah ketika ditanya masalah keledai, maka Rasulullah mengatakan ma anzalallahu fiha syai'an illa hadzal ayatil fazatil jamiati. Allah tidak pernah menurunkan sebuah ayat kecuali ayat al-fazatal jamiata, ayat yang sangat lengkap yang menjelaskan tentang semua uh, barang yang kita miliki. Yaitu Allah Taala mengatakan famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah Uh, itu bicara lebih keumuman, yaitu bukan hanya kendaraan apa saja. Selama kita itu gunakan untuk kebaikan, pasti Allah akan membalasnya. Tetapi kalau kita gunakan untuk dosa dan maksiat, pasti juga Allah akan membalasnya. Sebagian ulama nanti mengatakan, uh, "Ada yang mengatakan orang yang berbuat kebaikan itu orang kafir yang berbuat kebaikan di dunia." Ya roh, ya roh itu akan, Allah akan membalasnya Dibalas kenapa? Dengan diberikan rezeki tambahan, dikasih kesehatan Orang kafir, dia punya kebaikan Kebaikannya dibalas di dunia Setelah selesai dari kiamat, kebaikannya sudah selesai dibalas Sehingga dari di kiamat tidak ada lagi kebaikan dia Sedangkan yang kedua Orang yang berbuat kejelekan Walaupun satu biji sawi, dia akan mendapatkan balasannya Siapa itu? Orang mukmin yang berbuat dosa di dunia dia akan mendapatkan balasan. Balasannya apa? Ditimpakan azab, ditimban musibah, ditimpakan penyakit. Tujuannya apa? Untuk menghapuskan dosanya itu, di hari kiamat, dosanya sudah terhapuskan karena musibah-musibah yang Allah timpakan kepada dia. Intinya, bahwa uh, semua kebaikan kita itu nanti akan ada pencatatan, akan ada uh, diskusi, nanti di hadapan Allah Ta'ala. Dan nanti pasti akan ada balasan. Siapa yang berbuat kebaikan akan dibalas sama Allah Taala dengan kebaikan. Siapa yang berbuat keburukan itu pun nanti akan dibalas oleh Allah Taala. Sehingga seorang Muslim itu gunakan waktu sebaik-baiknya untuk memperbanyak kebaikan. Ya sampai di sini pembahasan kita nanti Insya Allah kita sambung lagi di surat berikutnya. Di pertemuan yang akan datang. Wabarakatuh.